Oke, baik. Yuk kita mau lihat sama-sama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita mau bicara tentang integritas emosional. Wow. Wow, Bu Lasma, kenapa sih kok tema siang hari ini, tema pagi hari ini kok agak menggetarkan jiwa gitu, Lodge? Kok bicara tentang integritas? Dan ini bukan hanya bicara tentang integritas aja, tapi integritas emosional. Kenapa mesti dibahas tentang hal ini? Karena seringkali orang Kristen, setiap kita manusia, suka jadi pribadi-pribadi yang suka bawa topeng kemana-mana. Yang pertama, integritas emosional itu mesti dikomunikasikan dengan baik. Enggak dalam kondisi yang lagi marah, lagi sebel, lagi ingin meluapkan segala sesuatu sama pasangan kita. Tapi integritas emosional harus dikomunikasikan dengan baik, waktu yang tepat. Amin, saudara. Kemudian tujuannya bukan untuk menghakimi pasangan dan menghancurkan hidupnya. Bukan. Kejujuran kita bukan maksud untuk menjatuhkan pasangan kita. Tapi untuk membangun pasangan kita. Selanjutnya, tujuannya juga untuk membangun hubungan pernikahan supaya lebih kuat. Karena waktu kita jujur satu dengan yang lain juga semakin tambah untuk memperbaiki dirinya. Betul gak? Satu dengan yang lain belajar untuk, yes, gue bertobat, terus gue lakukan sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. Tujuannya untuk membangun hubungan pernikahan yang lebih kuat. Ada pemahaman terkini terhadap hati dari pasangan kita. Halo saudara, saya mau kasih tahu, saudara dan saya dari awal udah kasih modal untuk saudara dan saya itu bisa membuat segala sesuatunya menjadi sungguh amat baik. Katakan amin saudara. Jadi bukan yang biasa-biasa. Jadi saudara jangan langsung antipati waktu bilang begini, gak mungkin saya bisa jujur sama pasangan saya. Sekalinya saya jujur tentang perasaan saya, dia bisa marah besar, Bu. No. Perhatikan, sebab firman Tuhan bilang, waktu engkau jujur dengan pasanganmu, perhatikan. Itu membuat pasanganmu juga mengalami kesembuhan. Katakan amin, saudara. Jadi dia bukan akan marah. Marah mungkin sesaat saat itu aja. Tapi dia justru sedang disembuhkan sama engkau. Oh, powerful, saudara. Makanya saya mesti tunjukin ayat ini. Bahwa waktu Allah selesai membentuk setia, waktu membentuk pasangan, firman Tuhan katakan, maka Allah melihat mau semuanya menjadi sungguh amat baik. Oh, cakep saudara. Jadi perhatikan, saudara dan saya itu pasti bisa melakukan integritas emosional kepada pasangan saudara. Katakan amin saudara. Bagaimanapun kondisinya. Karena memang firman Tuhan katakan bahwa semuanya menjadi sungguh amat baik waktu Allah sudah membentuk pasangan demi pasangan. Perbuatan istri yang dapat melukai suami. Istri seringkali membandingkan suaminya. Benar apa benar para istri? Oh, yang jawab suaminya. Yang kedua, mengukur suami dari penghasilannya, bukan dari usaha atau effort. Nah, seringkali para istri melukai suami dari hal ini. Kemudian yang ketiga, menyoal suami atau memperbaiki kesalahan suami dengan kata-kata tajam. Oke, selanjutnya, sekarang bagian suami. Dengar suami, perbuatan suami yang dapat melukai istri. Yang pertama, nganggep remeh atau merendahkan istri. Karena ngerasa suami itu pemimpin, seringkali pendapat istri gak dihargai. Udahlah, lu mah gak ngerti apa-apa, gua yang ngerti. Nah itu saudara, istri tuh luka banget. Lukanya gak cuma di sini, tapi semuanya. Okay. Ayatnya kan bilang begini, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, tadi poin yang pertama, sebagai kaum yang lebih lemah, menghormati istri. Perhatikan saudara, sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka. Ini poin yang kedua, hormati istrimu. Perbuatan suami terhadap istri, sikap yang tidak otoriter, itu sangat menolong istri kita. Selanjutnya apa lagi? Terbuka dan bersedia mengakui kesalahan, itu penting buat istri. Dan kemudian apa? Hubungan persahabatan. Perbuatan suami terhadap istri, ajak istrimu menjadi seorang sahabat yang bisa menjadi tempat untuk engkau terbuka dengan dia. Jadi jangan kau ceritakan segala sesuatu sama bapak gembalamu, sama abang rohanimu, sama papa rohanimu, sama teman satu hobimu, bukan. Tapi harus sama istrimu. Itu yang harus engkau perlakukan terhadap istrimu. Sekarang perlakuan istri kepada suamimu, apa itu? Yang pertama, engkau harus berada di pihaknya ketika suami kita mengalami kegagalan. Lanjutkan, perbuatan istri kepada suaminya, apalagi berbicara atau memberi masukan pada saat tempat dan cara yang tepat dan lembut.
Para istri, bangun kesensitifan ini kalau engkau mau bicara kepada suamimu. Jangan kau tegakkan kepalamu waktu ngomong sama suamimu. Saya tahu seringkali perempuan itu punya ide-ide yang lebih brilian daripada suami. Betul gak? Karena memang Tuhan tentukan tuh memang luar biasa perempuan tuh. Untuk jadi penolong. Makanya brilian saudara. Selanjutnya, mencari hal-hal yang positif yang ada pada suami kita. Dan teguhkan itu lewat ucapan kita. Apa yang dilakukan sama suami kita? Teguhkan itu. 87% anak muda yang gak mau menikah. Dan sampai memasuki usia 30 lebih. Itu sudah tahu gak alasannya apa? Saya gak lihat pernikahan orang tua saya itu indah. Saya gak lihat ada seorang mama yang bisa hormat sama suaminya. Saya gak lihat tuh Kak Lasma ada seorang suami yang bisa melayani istrinya dengan baik. Saya gak lihat itu semua. Saudara, perhatikan. Istri, pujilah suamimu di hadapan anak-anak dan arahkan perhatian mereka pada hal positif dalam diri suami kita. Yang kelima, terima nasihat suami tanpa membela diri. Yang tadi itu. Waktu kita merasa kita maksimal, saudara gak boleh dominan. Seringkali waktu kita berpikir bahwa kita sudah melakukan banyak hal, kita suka gak bisa nerima nasihat dari suami kita. Yang keenam, ungkapkan kebutuhan emosi Anda dengan lembut. Saudara, integritas emosional itu bicara tentang hal tersebut. Bagaimana seorang istri mau belajar untuk mengungkapkan kebutuhan emosinya dengan lembut kepada pasangannya, kepada suaminya. Matius pasal 5 ayat yang ke-48. Sudah dapat? Ayat yang ke-48. Kita baca sama-sama 2-3 ya. Karena itu apa katanya? Haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Perhatikan saudara, integritas emosional itu mengajari saudara dan saya untuk masuk kepada kesempurnaannya Allah. Katakan amin saudara. Ini yang dimulai dengan kejujuran saudara kepada pasangan saudara. Perhatikan, karena memang firman Tuhan katakan bahwa sempurna itu apa katanya? Harus. Karena itu haruslah kamu sempurna. Berarti wajib hukumnya atau sunnah? Wajib hukumnya atau sunnah? Integritas emosional berarti wajib atau sunnah? Wajib saudara. Karena itu menentukan proses bagaimana engkau dan aku belajar untuk menjadi sempurna. Sama seperti Allah di surga. Katakan amin saudara. Karena firman Tuhannya bilang begitu. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tapi kemudian Bu Lasma, masa sih kita bisa sempurna? Sempurna yang dimaksud di sini adalah begini. Coba buka ayat 46 cepat. Ayat yang ke-46-nya, Matius pasal 5 ayat 46-nya. Ini yang dimaksud dengan sempurna itu. Kita akan lihat sama-sama. Dan baca sama-sama 2-3 ya. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Faham? Faham saudara? Saudara gak bisa lakukan itu kalau saudara gak punya integritas emosional. Halo saudara, firman Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, pemungut cukai bisa lakukan itu. Ini yang dimaksud dengan kesempurnaan. Katakan amin saudara. Saudara harus bisa mengasihi pasanganmu, perhatikan. Meskipun, sekalipun pasanganmu itu mengecewakan engkau dan tidak mengasihi engkau. Haleluya, itu yang dimaksud dengan saudara dan saya memasuki kesempurnaan tersebut. Ayat yang ke-47 selanjutnya. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Lebih ekstrim lagi nih saudara. Saudara, integritas emosional itu membawa saudara dan saya masuk kepada kesempurnaannya Bapa. Katakan amin saudara. Dan perhatikan di dalamnya, jaminannya adalah pasangan kita akan mengalami kesembuhan secara total yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Thank you.